إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Masya Allah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, marilah kita hendaknya senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah muslimin, memang bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita ya kurang lebih 2 pekan yang lalu. Namun masya Allah muslimin, di luar bulan Ramadan ini hendaknya kita tetap berlomba-lomba, tetap bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Kesungguh-sungguhan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya tidak berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Walaupun hari-hari penuh keberkahan di bulan Ramadan telah berlalu, bukan berarti ibadah kita juga berhenti. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian itu datang menyebut kita. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masyaallah muslimin, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu kematian. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya kematian, sampai kita wafat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita dapati sebagian manusia, mereka sangat bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Namun ketika Ramadan usai, maka mereka berhenti dari ibadahnya. Atau mereka bermalas-malasan dalam ibadahnya. Mereka meninggalkan pintu-pintu kebaikan. Seolah-olah pintu kebaikan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, hendaknya kita menjauhi sikap-sikap seperti ini. Hendaknya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita jalankan. Kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita tunaikan. Perbuatan dosa dan kemaksiatan hendaknya kita tinggalkan walaupun kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Masya Allah muslimin,
Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menukilkan, mereka menyebutkan bahwa Bishr bin Harith Al-Hafi, salah seorang ulama salaf, pernah ditanya tentang sebagian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguh-sungguhan itu hanya di bulan Ramadan saja. Maka beliau rahimahullah mengatakan, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Mereka ini adalah kaum yang teramat buruk. Kenapa? Karena mereka tidaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya di bulan Ramadan. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan tentang hakikat orang yang saleh. Kata beliau rahimahullah, "Inna saliha alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha." Sesungguhnya orang yang saleh itu adalah orang yang beribadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun penuh. Dia tidak membeda-bedakan antar bulan. Mau di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita mengerjakan ibadah-ibadah kita, terutama yang wajib-wajib, hanya di bulan Ramadan saja. Janganlah kita hanya taat beribadah, dan jika kita meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan juga, tapi di 11 bulan lainnya kita pun hendaknya konsisten beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Masya Allah muslimin rahimakumullah, tetaplah istiqamah dalam beribadah, tetaplah istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan, tetaplah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk istiqamah di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqamahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين ما شاء المسلمين رحمكم الله melalui mimbar khutbah ini kami juga ingin mengingatkan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sebuah uzur, baik itu karena sakit yang menimpa dirinya, atau dia melakukan safar, atau wanita yang mendapatkan haid, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit di antara kalian atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memang telah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun sesungguhnya puasa yang disyariatkan kepada kita bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja. Selain puasa yang wajib di bulan Ramadan, ada puasa-puasa sunnah, ada puasa-puasa yang mustahab, yang akan apabila kita melakukannya, maka ini akan menjadi pemberat timbangan amalan kita di akhirat nanti. Masya Allah muslimin, di antara puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukannya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin sebagian di antara kita sudah menunaikannya. Namun barang siapa yang belum menunaikannya, maka hendaknya di sisa-sisa hari di bulan Syawal ini dia tunaikan. Kenapa? Karena keutamanya sangatlah besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
man shoma ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari selama bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa puasa Syawal di antara hikmahnya bahwa puasa Syawal ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan bagi kita untuk melaksanakan puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadan. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan bisa menunaikannya dengan baik. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini kita tambah dengan puasa sunnah selama 6 hari. Demikian juga masyaallah muslimin rahimakumullah. Selama kita melakukan puasa di bulan Ramadan, dikemungkinkan ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita berpuasa. Bisa jadi itu muncul karena lisan kita kurang menjaga lisan kita, atau dari perbuatan-perbuatan kita ada yang mencoreng atau mengurangi puasa Ramadan kita. Maka dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, diharapkan itu bisa menambal kekurangan kita selama puasa di bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan pahala puasa bulan Ramadan dengan sempurna. Demikian juga ma'asyal muslimin rahimakumullah, di antara hikmah dari puasa 6 hari di bulan Syawal, dia melengkapi puasa Ramadan kita sehingga seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Di dalam hadis disebutkan kana kasiyami dahr, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Bagaimana perhitungannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan selama satu bulan, maka Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan pahala puasa tersebut 10 kali lipat. Sehingga satu bulan berpuasa ini setara dengan 10 bulan berpuasa. Kemudian kita tambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ini pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 hari kita puasa, kita mendapatkan pahala puasa 60 hari. Maka 10 bulan ditambah 60 hari yang setara dengan 2 bulan, maka ini menjadi 12 bulan. Inilah mengapa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Kemudian ma'asyar muslimin, salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa dari puasa Syawal yang kita lakukan selama 6 hari ini menunjukkan atau ini merupakan indikasi diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Karena tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersegera untuk melaksanakan amalan kebaikan. Setelah dia berpuasa di bulan Ramadan selama satu bulan, dia susul dengan ibadah yang lain, dengan ketaatan yang lain, jadi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka mudah-mudahan kata para ulama, dengan berpuasanya seseorang di bulan Syawal ini menjadi tanda diterimanya amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Inilah ma'asyar muslimin rahimakumullah, beberapa hikmah dan keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih tersisa kurang lebih 2 pekan lagi di bulan Syawal ini untuk kita berpuasa. Maka barang siapa yang belum menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia tunaikan. Namun sebelumnya, barang siapa yang masih memiliki hutang tanggungan puasa, maka hendaknya dia qada terlebih dahulu, dia bayarkan terlebih dahulu, sehingga benar-benar dia mendapatkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang 1 tahun penuh. Inilah ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apa yang perlu diingatkan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima ibadah-ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, menolong kita untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, dan semoga Allah menunjuki kita kepada jalan yang lurus dan melindungi kita dari segala keburukan.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيموا الصلاة